di Indonesia khususnya di Mahkamah Konstitusi ini kan sedang ada kasus ini. Kalau saya mengatakan kasus itu, pemberhentian mendadak gitu kan, terhadap salah seorang hakim konstitusi oleh DPR. Ketika mereka berbicara tentang independence of the judiciary, ketika independence of the judiciary itu diserang, apa yang mereka lakukan? Semua, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dewa Gede Palguna. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya mau izin untuk bertanya, Bapak. Ya. Bagaimanakah tanggapan Bapak terkait dengan penyelenggaraan dari WCCJ di tahun 2022 ini, Pak? Ya, kalau tanggapan secara umum tentu bagus ya. Pertama, karena ini diadakan di Bali, ya paling enggak ya sekaligus sebagai promosi gitu untuk memulihkan keadaan yang sudah lama terpuruk di Bali gitu. Yang kedua, secara substansi menurut saya forum ini sangat penting karena ini juga akan memberikan pengalaman kepada kita bagaimana mengelola yang namanya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu. Lebih-lebih setelah terakhir ini kita di Indonesia khususnya di Mahkamah Konstitusi ini kan sedang ada kasus ini. Kalau saya mengatakan kasus itu, yaitu pemberhentian mendadak gitu kan terhadap salah seorang hakim konstitusi oleh DPR yang kita tidak kenal mekanismenya seperti itu di dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kita perlulah belajar di sini dari pengalaman negara lain. Ketika mereka berbicara tentang independence of the judiciary, ketika independence of the judiciary itu diserang, apa yang mereka lakukan dan kemudian apa best practice yang kemudian bisa kita ambil dari situ. Dan yang terpenting bahwa mereka serius melawan itu, upaya untuk menghadapi gangguan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu. Baik, mungkin Bapak punya pandangan mengenai harapan tersendiri, Pak, yang ingin Bapak sampaikan. Apa yang menjadi harapan Bapak terkait penyelenggaraan acara ini, Pak? Oke, kalau terkait dengan penyelenggaraan, tentu saja ini kan acaranya ini ya, dari Venice Commission ya. Saya berharap bahwa ini akan sukses dan karena kan begini, keberhasilan mempertahankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di suatu negara itu adalah sekaligus juga berarti keberhasilan bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimanapun. Sebab itu akan memberi inspirasi kepada negara-negara lain dalam kaitan dengan pergaulan dunia yang makin tidak terbatas ini kan. Kejadian di satu tempat itu kan akan memberikan dampak kepada tempat yang lain. Dan tentu saja seperti saya katakan tadi, dengan penyelenggaraan ini mudah-mudahan ini memberikan inspirasi yang positif kepada Indonesia khususnya dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman itu. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua itu kaitannya dengan para hakimnya sendiri. Nah, para hakimnya sendiri itu kemudian dari sini bisa melihat pengalaman, bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan sekaligus barangkali berbagi sikap bagaimana seharusnya menjadi hakim yang berintegritas itu dan menjadi hakim yang benar-benar independen. Nah, sehingga independensi kekuasaan kehakiman itu tidak bersalah guna. Karena seorang hakim yang menyadari bahwa dia memiliki independensi, menurut saya, dan ini juga secara akademik memang demikian adanya, adalah hakim yang menyadari bahwa independensi itu dalam tanda petik harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan judicial accountability, akuntabilitas peradilan.
Nah, akuntabilitas peradilan itu salah satu isinya, salah satu isinya adalah yaitu bahwa dalam setiap membuat keputusan, hakim itu selalu memberikan pertimbangan yang membuat para pencari keadilan mengerti mengapa dia memutuskan A atau B sebagaimana tertuang di dalam amar putusannya. Baik, untuk saran dari Bapak sendiri, apakah ada saran Pak untuk penyelenggaraan acara-acara berikutnya bagaimana? Kalau penyelenggaraan acara-acara berikutnya itu kan sarannya kepada Venice Commission. Kalau buat saya, kalau sarannya mungkin kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan event-event semacam ini memang harusnya lebih banyak melibatkan juga pihak akademisi, dan kemudian juga mungkin ada pihak-pihak yang menjadikan persoalan independensi kekuasaan kehakiman itu sebagai concern dari aktivitasnya, ya termasuk TV Anda ini sekarang ini kan gitu kan, untuk juga menjadi bagian dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan macam ini gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas semua saran masukannya. Oke, sama-sama.